Kondisi desa pulau ini dekat dengan TKS ya nih, dari arah pasar keluar ya. Pagi ini luapannya cukup dalam. Kelihatan tuh situ. Itu dari arah pasar sana ya. Dari arah pasar keluar. Kayaknya cukup dalam yang di sini ya. Kita harus hati-hati, ini bisa basah. Bisa basah merona ini. Ayo, kita mau tulakan ke anu ini. Mau ke SMP Sungai Bulu? Gigi kah? Paling jam 11-an mah. Ya. Biasanya di sini ini ya yang dalam nih, karena sudah ketutup nih. Itu dekat remak. Biasanya dekat desa Permaning ini. Anapis. Ini yang ke arah Masintan tuh. Biasanya daerah sini nih ya yang paling dalam nih, karena sudah ditinggikan, tidak ada yang embes di sini. Ini daerah sini. Dekat dengan simpang tiga kepala tembok. Simpang tiga kepala tembok. Halo guys. Balongnya itu ngebok nih.
tak lihat dekat dengan ponsel Mas Jamil. Tuh. Belakang rumah itu sungai sudah. Sedang kita ini mau ada kegiatan di SMP 2 Galua ya. Ngebut aja itu tadi. Tuh. Naik dah. Di titik sini nih biasanya luar biasa ya, kita lihat pagi hari ini bagaimana ya. Ini tadi malam sudah mulai menyeberang tuh, ini sudah terisi, tadi malam belum ada sini.
Ini pas soalnya sebelahnya ini sungai ya. Tuh. Sungaian dah sebelahnya atas. Meluap, tumpah. SD Sungai Buloh sudah ditinggikan, dah aman dah. Sampai perbatasan Sungai Buloh ya. Insya Allah akan terus mantap update laporan informasi kejadian banjir tahun ini. Salam dari Kaluang.